بسم الله الرحمن الرحيم. Tanya, kalau jin itu atau syaitan itu lebih kuat dari manusia, kira-kira kita masih bisa hidup sekarang? Pasti kita dibudakkan sama mereka. Bahkan Allah mengatakan, inna kaidasy syaitani kana dha'ifa. Ketahuilah, tipu daya dan fisiknya syaitan itu lemah. Lemah sekali. Ada hadis yang sahih berbunyi, kata Nabi SAW, kalau seseorang yang terakhir membaca bismillah pada saat mau makan, maka syaitan di sebelahnya mengecil seperti lalat. Berarti persepsi selama ini orang yang menganggap syaitan itu besar, dusta semua itu. Itu hanya karirnya film-film horor supaya serem, supaya begini. Kalau kita mau bicara masalah serem, semut itu kalau dibesarkan kayak manusia, serem itu. Lalat itu kalau besar kayak kita, serem. Yang kita lihat, iya. Tapi jin tidak dilihat. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, jangan pernah takut kepada syaitan itu. Dan hanya takut kepada aku kalau kalian beriman.